Menyebut sajian legendaris dari Jawa Timur, nasi kerawu tentu menjadi salah satunya. Disebut juga dengan sego kerawu, sajian nasi pulen dibungkus daun pisang ini memang menawarkan kelezatan yang unik. Suiran daging sapi yang manis dilengkapi dengan sambal petis yang gurih, disempurnakan dengan taburan serundeng kering yang memperkaya tekstur sajian ini. Tapi tahukah Anda, nasi kerawu konon muncul dari sebuah sejarah kelam tentang peperangan antara Madura dan Gresik. Benarkah demikian? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Rasanya sih enak ya, gurih gitu Mbak. Dan khasnya di sini itu nasi kerawunya ada serundeng sama sambal terasi petisnya. Jadi dengan aku yang orang Jawa, jadi lidah aku tuh cocok banget sih makan nasi kerawu di sini. Enak banget sih. Di situ ada daging suwirnya, ada parunya, ada sambal petisnya sih yang paling saya favorit, ya suka. Sebagai salah satu kuliner yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, kelezatan nasi kerawu memang tak perlu diragukan lagi. Dalam satu porsi nasi kerawu biasanya terdapat berbagai isian lauk dari suwiran daging sampai potongan paru. Meski terlihat sederhana, perlu proses yang lumayan rumit untuk menciptakan kelezatan paripurna dari topping nasi kerawu. Untuk suwiran daging biasanya diambil dari bagian paha yang kaya akan lemak dan kolagen. Unsur itulah yang membuat daging nantinya tidak hancur serta tetap juicy ketika telah diolah menjadi suwiran. Selain itu, bagian paha yang biasa disebut sengkel memiliki serat yang besar sehingga bisa menghasilkan suwiran yang panjang. Setelah melalui proses perebusan dan disuwir, daging cukup diberi air lalu dimasak hingga kering. Minyak disiramkan untuk memberikan rasa gurih. Untuk aromanya juga tergantung masing-masing yang bumbuinnya gitu. Di tiap di Gresik pun itu beberapa orang jual kerawu rasanya beda-beda gitu. Karena punya ciri khas masing-masing. Bumbu yang sama juga diterapkan pada pengolahan paru. Cukup rempah wajib seperti kunyit, ketumbar, lengkuas, dan jahe dicampurkan pada rebusan paru. Biasanya pada nasi kerawu, penggorengan paru tidak terlalu kering layaknya pada masakan Padang. Teksturnya masih basah yang membuat rasa paru sangatlah lembut. Selain isian daging dan paru, identitas nasi kerawu juga terletak pada pemakaian serundeng. Cuma satu, serundeng nasi kerawu biasanya terdiri dari dua macam, yakni serundeng merah dengan rasa yang pedas, serta serundeng kuning dengan cita rasa gurih. Parutan kelapa muda sendiri biasa dimasak sampai 2 jam untuk bisa didapatkan tekstur yang kering. Baru setelah itu, tiap-tiap serundeng dibumbui untuk kemudian dikeringkan lagi selama 2 jam. Total, pengolahan serundeng bisa memakan waktu lebih dari 4 jam. Sebenarnya basah itu enak ya, kalau basah enak rasanya lebih berasa ya, cuman gak awet gitu, harus dikeringin biar bisa lama gitu, bisa 3-4 hari gitu kalau misalnya habis, makanya kita langsung stok banyak biar bisa untuk beberapa hari gitu, karena bikinnya kan lama gitu, iya. Dalam seporsi nasi kerawu, hal yang paling unik tentu keberadaan sambal petis. Ya, alih-alih disajikan sebagai cocolan, petis dihaluskan dengan cabai, terasi, bawang merah, serta garam untuk dijadikan sambal khas nasi kerawu. Rasa dari petis membuat sensasi sambal tak hanya pedas semata, melainkan penuh dengan rasa gurih. Hal ini pula yang membuat sambal petis mampu menyeimbangkan rasa dari suiran daging yang cenderung manis. Tak hanya itu saja, pembungkus daun pisang juga menyumbangkan aroma yang khas pada nasi kerawu. Karena aroma daun pisang itu bikin nasinya jadi lebih wangi. Itu intinya sebenarnya. Sebenarnya di awal kami jualan juga ada yang bungkus daun pisang itu. Cuman karena untuk mengajari orang pegawainya itu kan agak susah ya, Mbak. Nggak semua orang bisa. Jadinya ya kita pakai alternatifnya pakai box atau pakai bowl gitu. Kecuali kalau orderan khusus gitu ya bisa dibuatkan. Dalam beberapa catatan disebutkan, keberadaan nasi kerawu justru muncul setelah penyerangan Pangeran Cakraningrat dari Sampang di tahun 1700-an ke wilayah Gresik yang saat itu sedang ditinggalkan oleh bupatinya.
Kabar itu pun sampai pada Kiai Tumenggung Joyonegoro, sang Bupati Gresik yang sedang menghadiri pertemuan besar di Mataram, Yogyakarta. Penguasa Mataram kala itu kemudian meminta Bupati Ponorogo untuk membantu membebaskan Gresik. Pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Madura kala itu harus menerima kenyataan mereka dikalahkan pasukan gabungan Gresik Ponorogo yang juga dibantu oleh VOC. Perahu mereka dibakar dan sisa-sisa prajurit Madura menjadi tawanan perang dan dikumpulkan di sebuah dusun tawanan yang dikenal sebagai Dusun Maduran. Seiring berjalannya waktu, ketika Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto pada tahun 1913, status tawanan Madura itu pun diubah dan mulai diperbolehkan untuk bersosialisasi. Mereka banyak bekerja sebagai buruh di pesisir, sekaligus menjadi penjual nasi Madura atau sego Maduro. Cara makan mereka dengan menggunakan tangan atau dalam istilah setempat disebut kraukan, kemudian menjadi sebutan dari sajian tersebut. Untuk menyesuaikan lidah masyarakat Gresik, sego krau pun mulai disajikan dengan beberapa lauk yang tak terlalu pedas. Dan yang paling membedakan itu, nasi krau ini disajikan dengan 3 jenis serundeng atau poyah kelapa. Jadi kalau serundeng yang berwarna merah ini disebut krau. Nah, ini biasanya rasanya pedas. Kemudian ada yang serundeng berwarna kuning. Nah, ini biasanya rasanya cenderung manis, disebutnya abon. Dan yang terakhir ini ada mangut. Nah, mangut ini dari kelapa yang biasanya ditumbuk ya, bukan diparut. Kemudian ditambahkan kluwak. Nah, kluwak ini bahan utama pada saat orang memasak rawon ya. Jadi buah kluwak namanya. Tak bisa dipungkiri, nasi campur Madura yang terdiri dari suwiran ayam, paru goreng, taburan kacang, dan serundeng serta sambal memang punya tampilan mirip dengan nasi krawu. Bahkan parunya pun digoreng tak terlalu kering, sementara untuk serundengnya juga disajikan dalam tekstur yang kering. Pemakaian daun pisang juga menjadi salah satu ciri khas nasi campur. Sebutan nasi campur ini memang merujuk pada beragamnya isian ataupun lauk yang melimpah pada sego Maduro. Itu disebut nasi campur Serpang. Nah, Serpang ini memang nama daerah juga di daerah Bangkalan. Dan mereka seringkali memang menyajikan menggunakan ikan ya. Jadi jenis-jenis ikan atau bahan makanan laut. Dan ikan ini biasanya mereka sebut dengan juko. Salah satu buktinya tentu keberadaan udang dan lauk cumi pada nasi campur. Yang menarik, jika di beberapa daerah cumi diolah setelah dibersihkan, cumi pada nasi campur Madura justru diolah bersama tinta hitam yang mirip dengan pengolahan cumi di daerah pantai utara Jawa. Cumi segar cukup direndam dengan air cuka untuk menghilangkan amis. Kemudian dihilangkan bagian seperti plastik, lalu ditumis dengan bumbu yang relatif sederhana. Cukup bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan juga asam. Tinta cumi sendiri berfungsi sebagai pengganti kuah pada tumisan cumi nasi Madura. Kalau pahit sih enggak ya, tapi rata-rata orang mengatakan itu gurih katanya. Jadi kalau memang ada beda kan kalau dikeluarkan, kadang-kadang kami juga mendapatkan cumi di pasar itu terkadang ada yang putih ya Mbak ya, sampai sama sekali tidak keluar tintanya, padahal di situ ada tinta hitamnya kan, cuma ya mungkin dari jenis perairan aja. Jadi kami di pasar sudah punya langganan ya, memang kalau tidak ada ya lebih bagus kami tutup daripada kami harus merubah konsep dari warung kami. Masyarakat Madura terkenal sebagai perantau yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga tak heran jika mereka membawa dan menyajikan hidangan khas Madura, termasuk nasi campur. Secara keseluruhan, sajian nasi campur Madura menjadi cerminan dari perjalanan panjang budaya Madura yang kaya akan tradisi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan zaman.